Selamat pagi, selamat datang di HDI Online Tutorial. Kami akan menjelaskan beberapa fitur terbaru di HDI. Tutorial Biometric Login iHDI, keamanan privasi dengan fingerprint dan face ID saat Anda login. Selamat datang di Tutorial Biometric Login. Metode ini digunakan untuk mengamankan akun Anda. Anda bisa menggunakan fingerprint dan face ID Anda saat login. Login dahulu dengan akun Anda untuk pengaturannya. Pilih icon akun seperti gambar berikut, lalu klik menu setting. Pilih biometric, akan tampil permintaan authentication required. Jika Anda ingin mengaktifkan dengan fingerprint, pastikan fingerprint pada smartphone sudah mendukung dan terdaftar. Lakukan tap pada sidik jari Anda, jika sudah terverified, akan tampil status authentication true. Geser pengaturan using biometric untuk mengaktifkan. Jika Anda ingin mengaktifkan dengan Face ID, pastikan Face ID pada smartphone Anda sudah mendukung dan sudah terdaftar. Arahkan smartphone ke wajah Anda atau selfie, akan tampil pop-up Verify. Lalu klik Confirm, maka akan ada status Authentication True. Geser pengaturan using biometric untuk mengaktifkan. Jika fingerprint dan Face ID pada smartphone Anda belum terdaftar, maka akan tampil pop-up Not Enrolled. Lalu klik tombol Go to Setting dan langsung diarahkan ke menu setting pada smartphone Anda. Permintaan authentication fingerprint atau face ID akan tampil jika Anda pindah ke aplikasi lain atau force close aplikasi iHDI, lalu kembali lagi ke aplikasi iHDI. Demikian tutorial biometric login ini. Semoga informasi singkat ini dapat berguna bagi Anda. Terima kasih, selamat pagi.